Yang pertama, apakah itu wages subsidi ataupun subsidi upah? Subsidi upah merupakan langkah penambah baikan kepada usaha kerajaan untuk majukan mengekalkan pekerja. Wages subsidi adalah subsidi upah sebanyak RM600 sebulan kepada majukan bagi setiap pekerja yang bergaji RM4,000 dan ke bawah untuk tempoh 3 bulan. Berapa lamakah tempoh wages subsidi ini? Tempoh wages subsidi ini adalah selama 3 bulan. Apakah syarat kelayakan untuk menerima upah subsidi ini? Majikan dan pekerja hendaklah berdaftar atau mencarum dengan sistem insurans pekerjaan. Majikan perlu membuat akaun pengisytiharan syarikat mengalami penurunan pendapatan lebih 50% dengan membandingkan jumlah jualan pada bulan Januari 2020 dengan bulan-bulan berikutnya. Pekerja yang bergaji RM4,000 dan ke bawah dan ianya terhad kepada 200 orang sahaja bagi setiap majikan terbuka kepada semua sektor. Majikan hendaklah memastikan mereka tidak membuang pekerja, mengarahkan pekerja mengambil cuti tambah gaji dan memotong gaji sedia ada pekerja semasa menerima bantuan bagi tempoh 3 bulan tersebut dan 3 bulan berikutnya. So, sebagai contoh, seseorang majikan yang telah menerima bayaran bantuan wages subsidi pada bulan April tidak boleh mengambil 3 tindakan di atas semasa menerima bantuan dan 3 bulan berikutnya iaitu Mei, Jun, Julai, Ogos dan September. Siapakah yang tidak layak memohon subsidi upah ini? Majikan dan pekerja yang belum berdaftar atau mencarum dengan SIP Perkeso, pekerja yang sama yang telah mendapat bantuan kewangan ERP pada bulan yang sama, pekerja yang bergaji bulanan melebihi RM4,000, pekerja yang telah diberhentikan kerja, pekerja sektor awam, badan, berkanun dan pihak berkuasa tempatan, pekerja asing dan pegawai dagang, mereka yang bekerja sendiri termasuk freelancer dan pekerja asing dan pegawai dagang. Siapakah yang layak mengemukakan permohonan subsidi upah? Hanya majikan sahaja yang layak mengemukakan permohonan. Bagaimanakah permohonan subsidi upah ini dikemukakan? Semua permohonan perlu dikemukakan oleh majikan sahaja mulai 1 April 2020 dicapai laman sesawan prihatin.perkeso.gov.my. Apakah tindakan majikan selepas menerima bayaran wages subsidi dari Perkeso? Majikan boleh mengambil bayaran bantuan subsidi upah yang diterima dari Perkeso kerana mereka telah membayar gaji penuh pekerja mereka sebelumnya. Majikan diwajibkan meneruskan bayaran caruman bulanan Perkeso dan SIP berdasarkan jumlah gaji sebenar yang dibayar kepada pekerja. Bagaimanakah untuk menentukan kelayakan dari segi penurunan pendapatan lebih 50% seperti yang dinyatakan di dalam syarat kelayakan upah subsidi? Majikan perlu membuat akaun pengisytiharan syarikat mengalami penurunan pendapatan lebih 50% dengan membandingkan jumlah jualan pada bulan Januari 2020 dengan bulan-bulan berikutnya berserta bukti sokongan seperti penyata kewangan atau laporan jualan yang telah disahkan oleh pihak pengurusan. Jika saya telah mendapat subsidi upah ini pada bulan April, Mei dan Jun, adakah saya dibenarkan memberhentikan pekerja pada bulan Julai? Tidak. Majikan yang menerima subsidi upah ini tidak dibenarkan memberhentikan pekerja semasa menerima upah subsidi dan 3 bulan setelah tamat upah subsidi. Adakah pekerja saya mempunyai hak untuk memohon upah subsidi ini bagi diri sendiri atau pekerja saya boleh meminta saya sebagai majikan untuk membuat permohonan upah subsidi? Tidak, semua permohonan subsidi mestilah dibuat oleh majikan. Syarikat saya tidak mengalami penurunan pendapatan lebih 50%, tetapi saya menggaji pekerja yang bergaji RM4,000 dan ke bawah. Adakah saya layak untuk memohon subsidi upah ini? Tidak, hanya majikan yang mengalami penurunan pendapatan 50% bermula 1 Januari 2020 layak memohon subsidi upah ini. Jadi saya harap video ini dapat membantu anda. Terima kasih.